Overall, alhamdulillah, dan tanya kepada PNB sempena pembukaan masjid baru. Memang dan ini baru dibuka ya guys. Bukanya pas hari Jumat. Sangat terbaik betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Dan di sini masya Allah kita akan melihat ya, di PNB 118 itu ada masjid ya. Di sana namanya Masjid 118 ataupun Masjid PNB 118. Kita nak tahu guys ya, kemegahannya bagaimana ya guys ya. Karena bangunan itu sangat tinggi dan masya Allah menakjubkan sekali ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, di sini daripada Rusdi Official nih, sesuai requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram maupun di WhatsApp guys ya. Oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Review Masjid Al-Sultan Abdullah PNB 118. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana hari ini adalah hari yang pertama masjid ini mengadakan solat Jumaat. Hari ini adalah Udah dibuka berarti guys. Oh my masjid god. Masjid yang terletak betul-betul bersebelahan dengan Menara 118. Untuk first impression masjid ni, wow, macam KLIMAT. Tapi alamak, tempat ambil wuduk dia banjir lah pula. Tak apa. Kenapa banjir? Sebab ramai. Tak apa, maybe first day construction kan. Kan ada kecaman pula macam video sebelum ni. Dan ini adalah dewan solat dia. Yang ini ada dua tingkat tau. Ini ada dekat tingkat bawah. Dan kalau korang duduk dekat tebing ni, bolehlah kira berapa tingkat menara ni ada sebenarnya. Nanti tingkat 90 ke atas akan buat hotel yang paling tinggi dekat dunia. Ha, aku pun baru. Wow, jauh. Kat dalam kan mesti ada masjid ni guys. Maksudnya ada surau macam tu kan. Tapi ini sampingnya, iaitu masjid PNB 118. Mungkin dia lebih ke dikhususkan di dalam, mungkin ada musola kecil macam tu eh. Tapi tak faham juga eh. Tapi kalau masjid di dalam tu, woi terbaik. Tahu tadi. Jadi ini adalah dewan solat dia daripada dalam. Masjid ni banyak gunakan warna gold dan juga hitam silver sebagai warna decoration utama. Dan alhamdulillah untuk hari pertama solat Jumaat dekat sini, masjid hampir penuh, tak sampai keluar. Cuma bagi yang datang lambat dan tingkat 2 macam aku ni, ha, panas sikit lah dekat atas, tak rasa aircon. Dan setelah pusing-pusing masjid ni, baru nampak lah rak kasut dia belah dalam rupanya. Overall alhamdulillah, dan tanya kepada PNB sempena pembukaan masjid baru. Memang dan ini baru dibuka ya guys. Bukanya pas hari Jumat. Sangat terbaik. Sampai betul. Kena sound lah time khutbah, korang dengar sendiri. Review bermain telefon dia cakap. Okay, di sini banyak sebenarnya video-video menarik guys. Kita lanjut ke selanjutnya nih guys. Review surau arena Seremban arah selatan. So jom kita tengok selepas di upgrade cantik atau tak surau dia. Actually belum 100% siap lagi. Contoh macam taman permainan dekat tengah-tengah tu, kedai pun ada yang tak buka lagi. Tapi kalau korang datang makan dekat sini, memang selesa arena. Sejuk pun sejuk, cantik. Tak macam terminal bas yang dekat Shah Alam tu tiba. One thing yang bagus untuk R&R adalah kebanyakannya memang accessibility untuk OKU bawa stroller ke, memang sangat senang. Dan diorang ni pun dah upgrade tau tandas, ada tempat untuk change diaper. Dan ini adalah ruang dekat dalam tandas dia. So overall memang style dia adalah open air. So tak adalah bau kepam tak keluar. Oh ni surau tu lelaki perempuan. Wah, kan? Untuk surau dia taklah dekat sangat dengan tandas, jadi taklah bau tu masuk ke dalam surau. Untuk tempat letak kasut memang banyak, so tolonglah guna. Sebab mostly kalau ada rak kasut pun ramai yang tak pakai. Tempat duduk dia ada disediakan. Dan cantik. Ini adalah ruang dalam surau dia. Untuk lantai tak licin dan ada ruang solat khas bagi pengguna wheelchair. Siap ada tempat ambil wuduk satu lagi kat tepi tu. Jadi ini pula adalah ruang ambil wuduk. Dia siap ada sediakan kerusi bagi yang ambil wuduk secara duduk. Dan kepala pipe dia pun full Johnson Swiss way. Untuk ruang solat dia, dia tak menggunakan karpet. Bagi aku bagus, dia gunakan tile saja, so tak adalah bau naik. Overall surau ni memang selesa dan bersih. Dan dari segi binaan memang sangat mesra OKU dan juga warga emas serta yang nak solat secara duduk. So bila surau dah cantik ni, tolonglah maintain. Dan kita sebagai pengguna pun sama-sama kita jaga. Sebab jangan buat cantik surau tetapi tak maintain, jadi macam pipe ni lah dekat R&R lain kan. Flush air tak ada, pipe pun dah tercabut-cabut dah. So guys, stay tune and follow. Comment next surau kita pergi. Ada macam tu guys ya. Orang-orang macam tu tu pasti ada macam tu kan. Saya tak tersuka lah. Ada kemarin juga istilahnya saya ke kamar mandi sebuah tempat di sana. Itu macam okey lah macam tu kan. Tapi apa
Dia kalau buang air besar tu, dia tak siram habis macam tu eh. Ish, jorok sekali, asli jorok sekali. Dan itu saya, oh my god, gitu kan. Kayak janganlah jadi orang jorok banget kayak gitu, kan? Jelek tau enggak sih? Jadi pikir setelah kalian buang air besar itu ataupun pipis ya kan. Nah pasti kan ada orang setelahnya gitu kan. Apalagi tempat umum gitu kan. Itu ada adabnya gitu ya guys ya. Jangan sampai merusak ataupun meninggalkan kotoran seperti itu. Oke? Paham gak? Paham. Oke, paham. Paham. Jangan sampai kayak gitu. Saya bukan ngomong sama orang-orang yang udah bagus gitu. Saya ngomong sama orang-orang yang kayak gitu ya guys ya. Jadi sabarlah. Saya emosi dikit karena saya ngalamin. Tapi kayak gitu gak enak. Asli gak enak banget guys ya. Oke, lanjut. Multi 20 tapi cari surau tak jumpa. Review surau 163 Retail Park yang terletak di okay. Mount Kiara. Kalau ikut signage, dia ada surau di tingkat M atas pada tingkat 3 lah. Tapi bila sampai atas tak jumpa mate. Yang ada dekat atas ni tempat budak-budak belajar swimming. Ada ice skating punya range dekat sini. So actually 163 Retail Park dekat Mount Kiara ni dia bukan shopping mall. Dia ada residential punya area dan dia ada tenant lot. Dan aku dah cari surau hampir sejam masih tak jumpa lagi. Lepas dah tanya-tanya orang, so actually surau dia terletak di bangunan sebelah dan akses dia korang daripada tingkat 2 ada laluan masuk naik lift. Dan bagi yang bawa anak kecil macam aku dengan stroller semua memang agak susah lah. Dan korang tengok lift dia, fuh, aku salah masuk lift ke ni. So bagi siapa yang datang kat sini memang kena tanya orang juga nak cari surau dia. So ini adalah susah, surau pelik, untuk 163 Retail Park yang terletak di bangunan sebelah. Dan apa yang pelik adalah bila buat floor plan building tu takkan tak letak surau. Dan bayangkanlah ada anak-anak kecil macam aku ni, terpaksalah tunggu kat luar. Tempat duduk pun tak ada weh. So ini adalah tempat ambil wuduk dia. Korang tengok pipe dia pun dah sangit-sangit. Ada yang air slow, ada yang akan tembak ke kaki korang, dan ada yang tembak ke langit. Bagi ruang solat dia pula, aku rasa cukup lah untuk dalam 10 ke 12 orang. Agak sejuk dekat sini banget. Dia tak ada bau yang pelik-pelik, tetapi macam agak tak terjagalah surau ni. Dan pengguna-pengguna pun kalau korang dah gunakan kain plekat ke sejadah ke, tolonglah lipat balik. Tengok signage arah kita. Itulah, mesti ada contoh orang kan. Tak suka saya tu. Kiblat pun agak pelik dekat sini. Satu ke sana, satu ke atas. Tapi korang just follow saja stiker yang ada dekat shilling tu. Sebab itu adalah daripada Jabatan Mufti. Okay. Jangan pandai-pandai pula nak tanggal macam jadi kat surau tol Esdel tu. Pun kepada PBT ke siapa yang approvekan layout building ni, tolonglah adakan surau di dalam mall sendiri. Korang tengoklah. Betul lah guys, jangan sampai lah. Maksudnya bagi satu slot lah buat musola, buat mat solat gitu guys ya. Di sini alhamdulillah gitu, surau-surau itu sudah diperbagus gitu guys ya. Mall-mall yang ada di sini ini mall-mall di Malaysia gitu guys. Mungkin satu ini aja yang lain bagus, tapi yang saya tahu dari abangnya ini, tolong review Suraka Terminal Bus. Ada juga yang komen gitu. Tapi kalau di sini guys, surau-surau di sini itu sudah bagus-bagus, di mall-mall sini juga sudah diperbarui karena kenapa? Menerima kritik dan saran daripada influencer dan juga masyarakat seperti itu ya guys ya. Kayak gini nih mall-nya nih, segera geruduk aja guys, biar apa, biar suraunya semakin ganteng, semakin cakep gitu guys ya. Oke, mantap. Review surau IO iMall Putrajaya. Satu surau yang cantik tetapi banyak dia punya tapi. Okay. Nak ke surau ni kenapa sangat tapi? Senang sebab signage memang banyak. Untuk yang dekat New Wing ni dia terletak dekat tingkat LG. Korang follow saja signage. Ataupun cara paling senang adalah satu lagi, korang cari pokong dan lalu sahaja menghala ke arah parking. Tak macam surau yang sebelum ni, yang ini memang signage dia banyak. Keluar saja daripada pokong, korang jalan terus saja, nampak orang jalan ramai-ramai tu, korang follow saja. Ini adalah surau IOI City Mall. Dari luar memang cantik. Tapi yang pertama, kenapa ada rak kasut pun korang suka susun kat depan macam tu? Kan untuk surau ni dia tahu. Kalau korang tengok playlist review surau sebelum ni, mostly semua surau dekat public, orang takkan gunakan rak kasut. Tapi yang kedua, okay, ruang solat lelaki memang besar. Tetapi ruang solat perempuan rasanya ada 1/6 je kot daripada saiz. Masalah tapi yang ketiga adalah dia punya waterproofing banyak yang bocor. Even dekat dalam surau perempuan pun ada juga yang bocor. Masalah tapi keempat, mihrab dah cantik, sejadah dah cantik. Okay, yang atas tu dah bertampal lah kan. Okey, tetapi sejadah tu tak cukup. Even aku dah buka dalam almari semua tu pun kosong, tak ada. Untuk surau lelaki ni, korang tengok sebesar-besar surau ni, hanya ada 2-3 saf dekat depan saja yang ada sejadah. Untuk tempat ambil wuduk dia selesa, siap ada yang tempat duduk punya. Tapi belecak mat, air bertakung. Even dekat bawah anti-slip tu punya mat pun memang air bertakung. Tak pasti untuk surau perempuan ada atau tak, tapi dalam surau lelaki ada sediakan tandas, tapi kecil mat. Jadi harapan saya kepada pihak management, tolong improvekan, tolong maintain. Betul. Tapi kenapa kalau surau dekat shopping mall je mesti letak dekat parking? Kenapa eh? Macam dekat My Town tu. Cuba korang komen sikit. Iya ya, kenapa kebanyakan diletak di parkir gitu ya guys ya.
Ada di Jakarta juga itu saya ya di Jakarta, Yogyakarta. Yogyakarta itu letaknya di parking seperti itu. Dan di sini juga ada guys satu itu, tapi bukan mall gitu kan, tapi ya tempat-tempat belanja gitu kan. Itu juga di parkir gitu kan. Tapi kalau di mall-mall sekelas ini gitu kan, kalau di Indonesia itu sudah keren banget guys ya, daripada surau-suraunya ataupun masjid-masjidnya di sana itu sudah selesa banget guys, keren sih. Iya kan, tapi ya memang kalau mall itu kita nggak bisa, karena memang manajemen itu sendiri yang membuat seperti itu ya guys ya. Jadi memang berbeda-beda, tapi ya intinya sama gitu kan. Tapi perlu diperhatikan hal-hal demikian gitu kan. Hah, dari awal ya kan kita tengok macam mana istilahnya kemegahan, bagusnya masjid-masjid PNB 118 nih guys ya. Dan kita melihat surau-surau juga yang ada di Malaysia, di mall khususnya. Kalau di luar mall itu sudah dijamin bagus ya guys ya, cantik-cantik, saya sudah lihat gitu kan. Nah kalau di mall-mall ternyata seperti ini, dan ya seperti itu, kita bisa lihat gitu. Oke, itu mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman dan yang mungkin bekerja di sana seperti itu. Harus di up terus gitu guys. Up kepada manajer, kepada ya itulah atasan-atasan kalian ya kan. Masih mencari surau dalam mall tak pernah mengecewakan. Ion Mall. Oh iya ke terbaik Ion Mall. Oh, yang paling bagusnya Ion guys. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Ini mana manajer? Tak, sekarang ni saya nak jumpa manager. Assalamualaikum. Okey. Ni hak saya untuk rakam. Apa yang jadi sebenarnya? Actually saya nak pergi review surau Ion Shah Alam sebab ramai sangat yang seru. Mula-mula tu bagus tau, siap ada penyambut tetamu lagi. Oh. Dan surau dia pun macam biasa ada rak kasut, tetapi rakyat Malaysia tak reti guna kan. Lantai untuk tempat ambil wuduk taklah licin sangat sebab ada batu kecil-kecil tu kan. Okay. Dan nak ambil wuduk secara duduk pun ada dekat kat situ, ada cermin besar lagi. Ada soap dispenser dekat tempat ambil wuduk, and then air dia akan keluar macam ni. Sama je macam dekat Ion Nilai tu, jaga-jaga kepala takut terang. Toilet room pun disediakan, ada tong sampah dan nak ke ruang solat ada floor mat. Dan ruang solat dia agak besar, selesa. Siap ada locker percuma lagi korang boleh gunakan. Tentang sejadah agak worn out dan berbau sedikit sejadah dah lama. Bagus dekat sini ada jam untuk menunjukkan waktu solat. Dan decoration dalam ruang solat dia memang cantik, simple. Dan aku suka dia punya tiles dengan flooring yang macam ni lah, selesa sampai budak tu pun melekat dekat dinding. Dekat ceiling ada mini lampu chandelier gitu. Dan korang boleh nampak ada petikan daripada surah Ibrahim ayat 40 dekat ceiling sana. Dan satu lagi daripada ayat surah Noh ayat 28. Untuk surau yang dekat ground floor ni ada sedikit leaking air dekat atas, waterproofing dia lah ni. Sebab ni ke nak pergi serang manager tu? Tak sabar. So overall surau dekat Ion Shah Alam memang cantik dan selesa. Tapi kenapa saya terjah mall manager tu? Jom kita tengok. Ini hak saya untuk rakam. Sekarang ni saya tak puas hati. Kenapa telekung bertukar-tukar warna hari-hari? Hari-hari untuk hygiene customer. Kita mementingkan hygiene kat sini. So kita tukar ikut colour cik hari-hari. Oh, awak dekat semua tingkat ada? Ada 3 surau cik, every level ada ground floor, first floor, second floor, and kita ada additional surau dekat level 4. Tu je nak tahu sebenarnya. Okay bye. Terima kasih, surau bersih. So dikerjain karena saking ininya guys. Okay. Ion Mall teman-teman harus ya itu guys ya. Okay, kita lanjut review surau Ion Taman Maluri. Dah lama saya tak buat review sebab saya baru saja menimang cahaya mata yang kedua Ahmad Yusof daripada nama atuk dia dan juga arwah moyang Yusof. Alhamdulillah. So untuk surau dekat Ion Taman Maluri, korang cari popular di tingkat 1 dan korang follow saja signage. Untuk surau lelaki dan juga surau perempuan terletak bersebelahan, ada juga tandas dekat situ, ada tandas lelaki perempuan untuk budak lelaki dan juga perempuan. Dan fasiliti dekat Ion tak pernah mengecewakan. Siap ada sinki untuk budak-budak lagi. Tandas cantik, so surau pun mesti cantik kan. Jom kita masuk tengok dulu. So ini adalah ruang tandas lelaki. Ya, belum masuk surau lagi. Jadi ini adalah pintu masuk surau. Ini adalah surau lelaki dan surau perempuan bersebelahan sahaja. First impression masa masuk sahaja surau di Ion Taman Meluri ni nampak bersih dan juga kemas. Sebab masa ni baru sahaja masuk waktu, jadi tak ada orang lagi. Ada tempat duduk untuk pakai kasut dan ini adalah ruang ambil wuduk dia. Okay. Untuk flooring dekat tempat ambil wuduk dia menggunakan batu-batu kecil, jadi tak licin. Untuk surau lelaki ada 3 tempat ambil wuduk dan satu lagi adalah untuk yang duduk. Dekat atas pipe tak ada bonggol keluar tu, jadi tak risau kepala terantuk.
macam dekat Ion Shalom dan juga Ion Nilai. Ada cermin besar kalau nak tacak-tacak, tapi biasanya perempuan je lah yang pakai kan. Dan ada juga disediakan free locker di dalam surau. So yang ini sangat berguna. Untuk flooring dekat dalam surau dia, dia tak menggunakan karpet, so nampak bersih dan juga kemas, tak ada bau pelik-pelik. Ini adalah ruang dalaman dekat surau Ion Taman Maluri. Dia ada mihrab yang cantik, flooring yang bersih, dan juga yang ini aku impress sebab nampak disediakan kain pelikat, sejadah, semua tersusun rapi. Kerusi untuk yang solat duduk pun ada disediakan, kerusi lipat, so bila tak guna nampak kemas dekat sini. Overall surau ni tak ada deko yang mewah-mewah, tetapi cukup tenang untuk korang solat. Paling penting dia bersih dan juga selesa. Untuk sejadah pun tak berbau walaupun sejadah dia tebal. So komen next surau dekat mana. Space UX, saya masih hutang dengan korang, dan insyaAllah next week saya akan buat comeback lagi untuk review surau yang seterusnya. Alright guys, dah selesai videonya. Ion Mall ya, terbaik. Banyak istilahnya peminat-minat daripada teman-teman sekalian merekomendasikan, ya kan. Nah itu ya guys ya. Ya kita emang harus seperti itu. Dan kalau memang ada yang tidak serak dengan kita ya, langsung aja ketemu manajernya, langsung kasih tahu. Dan manajer pasti akan memberikan ya masukan-masukan kita itu kepada sana gitu guys, kepada atasannya seperti itu ya kan. Oke, terima kasih sudah tengok video ini guys. Dan itulah tadi ya review surau-surau dan juga masjid PNB 118 terbaik memang guys, keren. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.